kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita review motor baru lagi ya. Ini dia motor Fuso Trintin versi box ya. Ini dia penampakan truknya. Oke, langsung aja kita cek ya untuk nyala lampunya seperti ini. Dan untuk kiper di sini ada 3 aktif semua ya. Nah, seperti itu. Dan ini dia buka pintunya, pintu kiri ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dilanjut untuk animasi yang pertama ini pintu kanan ya. Nah, bisa dibuka. Dan untuk animasi yang kedua ini boxnya bisa dicopot ya. Jadi tinggal sasisnya aja. Dan untuk animasi yang ketiga ini bagian atap kepalanya tuh ya. Bisa dicopot. Oke, dan ini dia penampakan dashboardnya ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita gas jalan aja ya. Sambil nanti kita cek juga untuk suspensi dan remnya seperti apa ya untuk truk Fuso yang saya bawa ini ya. Yuk langsung aja kita gas. Nah, di sini suspensi sudah nah kelihatannya tuh membel gitu. Jadi mentul. Untuk remnya juga pakem ya. Jadi aman. Untuk kecepatannya lumayan ya nih, lumayan kencang. Jadi ya berimbang ya dengan remnya yang pakem gitu. Oke, kita masuk aja ya ke bagian kabinnya biar lebih enak ya. Nah, seperti ini. Ini karena jalannya nikung, kalau pakai kamera luar takutnya nabrak ya. Lebih enak pakai kamera dalam ini seperti ini ya. Guys, awas hati-hati. Kita salip aja. Oke, bisa ya. Nah, oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, ngeles gratis. Jadi buat teman-teman yang mau download mod truknya silahkan aja, cek aja link di bawahnya ya. Nanti kalian download langsung aja, lalu kalian coba ya. Oke, di sini ada pom bensin kalau nggak salah ya, di belokan sini. Nah, itu iya bener ya, ada pom bensin. Saya mau isi solar dulu ya, daripada nanti kehabisan di jalan. Iya. Nah, di sini ya. Oke ya, sekian dulu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like share komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu support channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi ya. Oke. Terima kasih.